Halo guys, ini resep babi kecap ya. Ini ada kira-kira segini lengkuas. Bawang merah 5 butir. Bawang putih 8 butir. Ini bumbu-bumbu ngohyongnya. Kecap asin setengah mangkok. Kecap manis. Ini bumbunya, micin, jamur, sahang sama garam. Sahang itu merica. Dan ini bumbu kari 2 sendok makan. Dan ini babi B2-nya 1 kg. Yuk, kita mulai masak. Dagingnya dipotong kayak gini ya, tipis-tipis. Karomnya. Bawang putih. Bumbu kari, lengkuas, bumbu ngohyong, masukin dagingnya. Masukkan kecap, manis, ini garamnya kebanyakan ya, kurangin lagi segini garamnya, ujung sendok aja. Micin, kaldu jamur sama merica, garamnya sedikit aja. Nanti kalau kurang asin boleh tambah lagi ya. Masukkan segelas air. Diaduk sampai rata dulu. Kemudian ditutup sampai mengental. Nanti aduk-aduk sekali-sekali. Aduk sebentar.
sebentar. Jangan lupa masukin susu 1 mangkok. Diaduk lagi. Teman-teman, kalau suka manis, boleh tambahkan lagi 2 sendok makan gula pasir. Apabila kalau tidak suka asin, boleh kurangin garamnya. Diaduk lagi. Wow, sudah mulai mengantar. Masih belum empuk ya teman-teman, masih lama. Wow, ini teman-teman hasilnya. Masak sampai empuk dan mengental. Ya teman-teman. Enak.